Kalau Nabi tak galakkan sahabat buat kebaikan, mungkin mereka terdedah kepada keburukan. Hadis ini memberikan kita gambaran bagaimana Rasulullah dilihat sangat bersungguh menggalakkan para sahabat melakukan kebaikan. Kenapa? Sebab kalau Nabi tak galakkan sahabat buat kebaikan, mungkin mereka terdedah kepada keburukan. Tuan-tuan, sebab tu kita main masjid awal. Semoga kita kekal menjadi orang baik. Tuan-tuan, kalau tak masuk masjid, pergi mana? Ataupun pergi duduk lepak di luar. Ataupun pergi carilah mana-mana. Ataupun masih berada di rumah. Sebab tu kita kena sentiasa berlumba buat kebaikan. Wasabiqum bil khairat. Berlumba-lumba melakukan kebaikan. Macam yang disebut dalam Quran. Fastabiqul khairat. Hendaklah berlumba-lumba dalam memburu kebaikan. Kita nak jadi orang yang memburu kebaikan sebab apa? Sebab kita tak nak celah-celah yang kita tak buat baik itu ada kelompangan, kekosongan yang menyebabkan nanti kita akan mula buat benda tak betul. Sebab itu dalam Quran yang ayat saya baca kat tuan-tuan selalu apa dia? Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan akan menghapuskan kejahatan. Yang kita tengok Nabi follow up ni sebab Nabi tak mau ada lompang kosong, sahabat akan mula buat benda merapuk.